Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back. Salam satu hobi di negara Brunei Darussalam. So kali ini aku akan mereview jenama lampu kandila Vibrant yang mengandungi UVA sama UVB. Tapi sebelum itu, video ini dibawakan oleh Adventure Merch dari Brew Hobbies and then the only distributor untuk kandila aksesoris Fit Mosto di Tungkuling and last kali Noob Builder Miyaji. So untuk kan mau tahu info-info about dorang ini, boleh tekan arah link di bio aku. Okay, review guys. Okay guys, ini aku membuka model V300. Kandila Vibrant ini sebenarnya banyak modelnya, V200, 300, 400, 500, 600, 800 and 1000. Jadinya yang 1000 aku sudah pakai masa ini. Alhamdulillah, nice. So ini isi-isi dalamnya, lampu, switch, switchingnya kita untuk tutup untuk menukar mode, buka tutup untuk menukar mode. And then ada plastik alih-alih basinya sama clippernya. So lampu ini jenis bergantung guys ah, bukan submersible. Oh, jangan direndam dalam air. So ini kita nih pasang ia punya clipper sama ia punya basi. So measurement untuk V300 ini ialah 30-40 cm. So actual size nya sebenarnya 30 cm. So dengan support basi yang disiring itu, ia boleh tarik 5 cm each kiri kanan. So jadi 10 cm in total. So ia boleh tarik sampai 40 cm. So the clipper itu yang warna hitam itu, kita dapat menyangkutkan arah siring ekstrium. So ini first mode nya day mode. Untuk version ini, day mode nya only consume 11 watts. And then yang night consume 2.5 watt saja. So total up day and night mode 13.5 watt sahaja. So ia save current lah guys. Ini aku cuba, aku punya enclosure Pac-Man. Untuk perbezaan warna, mungkin kamera ni indah menangkap the actual warna tu. So ini aku on off saja untuk tukar mode nya. Mungkin bis kita nampak perbezaannya ataupun indah lah. Lampu ini bagus untuk plan kita juga. Okay guys, satu saja review video kali ini. Kandila ini boleh didapati di Fitmo Store. So ada link darah bio untuk tempatnya. We'll see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.